4 ekor guys. Yang satunya si Monik lagi di luar, lagi santai habis makan mereka. Kemana dek? Minta manja pastinya. Dari tadi dia minta elus terus sama saya, teman-teman. Nah, suruh coba, suruh Cimot mau nggak sayangin kamu. Sama pom-pom mah dia nggak berani, kayaknya udah kena tampol kemarin. Kan? Lagi sensitif banget dia mah. Tuh, lihat teman-teman, telinganya sudah ngacir, berarti dia tuh lagi sensitif si pom-pom ini. Ya, unik. Coba tadi kan kayak kamu sama mamamu sayang-sayangan. Ini si pompom jilat-jilat itu bisa ngenampol, teman-teman. Lagi sensitif banget dia. Ini gaya Cimot selalu kayak gini, teman-teman. Dia itu jarang bersuara, jarang riuh anaknya. Kalem, diam aja. Ngejilatin anaknya, sayang banget dia. Begitu juga si Oni, kadang suka ngejilatin induknya, tapi tadi ditampol sama mamanya dia. Anaknya si pompom satu-satunya yang hidup. Mau ya dia sayang ya. Pintar gitu dong, sayang sama anakmu. Jadi lihat telinganya, teman-teman. Iya, pakai ditampol kayak gini nih. Ngapain tumben kayak gitu dia? Ah, tengok ah, si Oni ah. Kangen. Iya kali ya. Dah sayang. Udah. Udah sayang mamanya.